Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zafira Aulia Rahma, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, akan memperagakan bantuan hidup dasar anak di dalam rumah sakit. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan BHD di dalam rumah sakit dengan benar. Bantuan hidup dasar anak di dalam rumah sakit dilakukan apabila menemukan pasien anak yang ditemukan tidak sadar di lingkungan rumah sakit seperti di bangsal, poliklinik, atau di tempat lain di rumah sakit. Rantai kelangsungan hidup pediatrik untuk serangan jantung di rumah sakit. Rantai kelangsungan hidup pediatrik untuk serangan jantung di rumah sakit diawali dengan pencegahan. Namun, apabila sudah dipastikan bahwa pasien mengalami henti jantung, segera aktifkan respon darurat atau code blue. Lakukan RJP kualitas tinggi, sampai pasien ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, atau sampai tim code blue datang, atau jika pasien ROSC, lakukan perawatan pasca henti jantung hingga tim code blue datang. Seorang anak ditemukan tidak sadar di bangsal rumah sakit. Yang pertama kali dilakukan adalah cek respon. Dek, dek, dek. Jika tidak ada respon, aktifkan sistem emergency atau code blue, panggil code blue. Code blue. Kemudian kita lihat nafasnya. Apabila pasien tidak bernafas spontan atau pasien tidak bernafas dengan adekuat, kita cek nadinya maksimal 10 detik. Apabila tidak dapatkan nadi, maka segera kita lakukan kompresi dengan perbandingan 30 banding 2 untuk 1 penolong atau 15 banding 2 untuk 2 penolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lakukan 30 kompresi, kemudian lakukan 2 kali ventilasi. Lakukan kompresi dan ventilasi selama 2 menit. Kemudian cek kembali nadi pasien. Jika nadi teraba, beri nafas bantuan setiap 2-3 detik atau 20-30 kali nafas per menit. Lalu cek nadi maksimal 10 detik setiap 2 menit. Jika nadi teraba lemah dengan frekuensi kurang dari 60 kali per menit atau perfusi buruk, atau tidak ada nadi, kemudian mulai kompresi lagi. Cara melakukan kompresi pada bayi kurang dari 1 tahun oleh 1 penolong. Meletakkan 2 jari dari 1 tangan dengan posisi setengah bawah sternum, 1 cm di bawah linea mamaria. Kemudian lakukan penekanan pada sternum dengan kedalaman 4 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Setelah kompresi 30 kali, berikan 2 kali ventilasi. Cara melakukan kompresi pada bayi kurang dari 1 tahun dengan 2 penolong. Lingkarkan kedua tangan pada tubuh bayi, lakukan kompresi dengan 2 ibu jari di setengah bawah sternum. Dengan kedalaman 4 cm, dengan kecepatan 100-120 kali per menit, lakukan 15 kompresi dan lakukan 2 kali ventilasi. Cara melakukan kompresi pada anak usia 1-8 tahun. Letakkan tumit tangan pada setengah bawah sternum,
hindarkan jari-jari dari tulang iga anak. Kemudian, lakukan penekanan dengan kedalaman 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Setelah 30 kali kompresi, buka jalan nafas, berikan 2 kali nafas buatan sampai dada terangkat. Cara melakukan kompresi pada anak lebih dari 8 tahun dilakukan seperti kompresi pada dewasa, yaitu menggunakan 2 telapak tangan. Kemudian lakukan penekanan 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Posisi mantap untuk bayi kurang dari 1 tahun. Gendong bayi di lengan penolong sambil mensupport perut dan dada bayi dengan kepala bayi terletak lebih rendah untuk mencegah tersedak karena lidah bayi tersebut atau aspirasi karena muntah. Usahakan tidak memblok mulut dan hidung bayi. Posisi mantap untuk anak lebih dari 1 tahun dilakukan seperti pada dewasa.